Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Saudara saya Sayyid Abdullah bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid dan seluruh habaib, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji semuanya dan hadirin hadirat, para pecinta solawat, pecinta majlis-majlis dikir, pecinta majlis-majlis ilmu, rahimakumullah. Semoga pembukaan ini benar-benar menjadi pembuka semangat kita untuk semangat di dalam melakukan perjalanan mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin Allahumma. Amin. Ketika seseorang sudah tahu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia ini sebagai manusia tidak lepas daripada kodratnya. Dia itu mempunyai kebutuhan dalam setiap harinya. Dia tidak akan sempurna di dalam perjalanannya menuju kepada Allah apabila terganggu dengan hal-hal yang bisa membuat dia sibuk sehingga lupa akan tujuan utamanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa musibah ataupun yang zahirnya berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kita sudah punya tujuan sama Allah. Kepengin dekat kepada Allah. Lah, tujuan yang sudah ada dalam hati ini tidak mungkin kita bisa benar-benar sungguh-sungguh untuk terus jalan kenceng untuk menjadi orang dekatnya Allah apabila ada penghalang yang bisa menghalangi kita. Baik itu secara zahir berupa sebuah musibah atau yang zahirnya itu berupa sebuah nikmat. Contoh berupa kefakiran yang berlebihan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu berta'awud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fakron munsian. Fakir yang membuat lupa akan tujuan utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sibuk pikirannya, hatinya untuk bagaimana caranya dia makan, bagaimana caranya dia mencukupi keluarganya, bagaimana sehingga lupa akan tujuan utamanya. Ya bagaimana dia punya kewajiban, dia sebagai manusia biasa. Atau sebaliknya, augina mutgian. Atau bahkan ketika dia itu diberikan rezeki yang sangat besar dari Allah, maksudnya saya rezeki ini rezeki yang berupa uang tentu ya. Akhirnya membuat dia tugian, lupa akan tujuan utamanya. Dikasih rezeki banyak, akhirnya itu yang menjadi tujuan hidupnya. Akhirnya yang dahulu dia itu semangat ketika masih tidak punya uangnya, qiyamulailnya, sholat berjamaahnya apa. Sekarang tidak, dia punya tujuan lain. Karena uang sudah mulai lancar masuk ke dia, akhirnya dia pikir, buka perusahaan kanan, buka perusahaan kiri, toko satu, toko dua, toko tiga, toko empat, toko lima, sawah kanan, sawah kiri, sertifikat kanan, sertifikat kiri, akhirnya umurnya habis semuanya untuk ya kesibukan yang sebetulnya dahulu bukan prioritasnya. Karena dua-duanya itu adalah penghalang manusia untuk ya apa namanya untuk mencapai tujuan utamanya yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu arda, beliau berkata min tamami nikmati alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudgika. Dari sempurnanya nikmat Allah kepada kalian, ini sempurna ini. Faham ya, saya tidak ngomong orang yang tujuannya dunia, karena orang tujuan dunia ini dikasih berapapun sama Allah tidak akan cukup. Ini orang yang tujuannya kepingin dekat kepada Allah. Dari sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kapan? An yarzuqaka ma yakfika, dibeli rizki sehingga kalian cukup tidak kurang. Sehingga sampai tidak pusing bagaimana makan saya, makan keluarga saya sudah dicukupi sama Allah. Tapi tidak lebih ya. Cukup, pahami bahasa cukup. Pahami bahasa
Cukup-cukup itu tidak lebih, cukup, tapi tidak kurang. Faham ya? Cukup itu tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Lalu yamna'aka ma yudgika, ditahan sama Allah supaya tidak dikasih berlebihan yang membuat kalian nanti lupa dengan tujuan utamanya. Dikasih yang buat cukup, ditahan sama Allah apa yang membuat kita berlebihan daripada sifat hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Min lama min ni'matillahi 'ala 'abdihi an yuwajjiha himmatahu ilaihi wa yafraga qalbahu min at-ta'alluq bi ghairihi ka'inan makan. Sehingga hatinya tidak terpaut dengan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sumpek-sumpek bagaimana saya makan, bagaimana nanti istri saya, bagaimana nanti anak saya. Tidak ada, cukup rezekinya. Paham ya? Dia tinggal kenceng terus di dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi orang dekatnya Allah. Tidak pula dikasih lebih sama Allah. Ada orang dikasih lebih. Memang rata-rata gina itu mudgi, membuat orang itu congkak, membuat orang itu tinggi, membuat orang itu lupa dengan siapa dirinya. Kebanyakan itu kaya seperti itu. Lupa diri dia kadang-kadang kalau sudah dikasih kaya sama Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya. Tapi sebetulnya kaya itu tidak merubah manusia sama sekali. Hanya menegaskan siapa dia sebenarnya. Paham ya? Kaya itu tidak merubah manusia sebetulnya. Hanya menegaskan inilah sosok manusia yang sebenarnya. Kalau dia bakhil dulu ketika miskin, kalau saya kaya Habib, bohong. Walaupun dia kaya tidak akan dia mengeluarkan uangnya. Karena yang namanya dermawan itu dermawan dalam keadaan miskin ataupun kaya. Hanya ketika kaya lebih menegaskan akan kebakhilannya, atau kalau dia dermawan lebih menegaskan kedermawanannya. Faham ya? Kalau dia itu bakhil lebih menegaskan kebakhilannya. Karena itu kan dulu ngomongnya kalau saya kaya. Sekarang ketika kaya tidak mengeluarkan juga, menegaskan kebakhilannya. Tegas sekarang, bakhil berarti sudah. Ketika dia itu orang dermawan lebih menegaskan kedermawanannya. Dan siapa dia sebenarnya. Tidak merubah apapun itu. Kalau memang tujuannya dia itu orang dermawan, dia akan tetap dermawan dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Tidak merubah apapun. Faham ya? Jadi tidak ada alasan kalau saya ini sekarang sorolnya apa, tidak ada. Itu omongan orang dermawan, tidak ada yang seperti itu. Terkadang kita melihat manusia ini seakan-akan itu tidak ada sempitnya sama sekali. Padahal antum tidak tahu bagaimana keadaan ekonominya. Kok kayaknya orang ini tidak kurang-kurang sama sekali ya. Ada orang dikasih lebih-lebih merasa kurang terus banyak. Faham ya? La ilaha illallah. Fayarzuqahu ma yakfihi an ta'alluq bi ghairihi wa huwa al-ghina billah. Idla ni'matal a'dham min al-ghina billahi wal ghaiba amma siwah. Lalu Allah memberikan dia rezeki supaya hatinya tidak terpaut kepada apapun, ya, tidak terpaut kepada apapun, sehingga dia ini cukup, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling agung itu ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini menghabiskan seluruh umur dan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak bisa Pak, sampai kami dekat sama Allah masih kepikiran bagaimana makanya soro nanti akhirnya. Bagaimana ini? Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Wa yakfihi kullu ma yudghiha tayastaghila bihi an rabbih. Dicukupkan semua yang membuat dia itu congkak, lalai, ya, sehingga dia tidak lagi sibuk kepada Tuhannya. Fa idza razaqakal haq ta'ala ma yakfika liqiyami bi sari basariyatika aklan walibasan wa maskanan, ya. Kalau sudah dicukupi, baik itu perkara makannya, pakaiannya atau tempat tinggalnya, walikiyami rohaniyatika ilman wa amalan wa dzauqan wa ma'rifatan, dan ruh kamu diberikan rizki yang berupa namanya ilmu, bukan hanya ilmu, tapi mengamalkan kepada ilmu yang dia punya. Bukan hanya mengamalkan, tetapi diberi rasa terhadap apa yang kalian amalkan. Setelah rasa, lalu kalian diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, terkadang Allah itu
ketika ingin memperbaiki hambanya, Allah tahu, kalau cuma sekedar dengarkan ceramah, dia tidak akan meninggalkan dunia. Faham ya? Kalau cuma dengarkan ceramah, dia tidak akan meninggalkan dunia. Gimana, Bib? Ini dunia, gimana manusia bisa meninggalkan dunia? Iya tahu, Allah tahu itu. Tetapi ketika Allah berkehendak baik kepada orang tersebut, Allah memberikan dia rasa di dalam ibadah yang dia lakukan, yang dia cukup dengan rasa tersebut untuk bisa meninggalkan yang lainnya. Dia takut kehilangan rasa itu, sehingga dia siap mengorbankan apapun supaya rasa itu tetap ada pada dirinya, ya walaupun itu harus meninggalkan dunianya. Allah tahu kalau cuma sekedar dengarkan ceramah, pengajian, dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa meninggalkan dunianya. Butuh Bib, orang Bib ini bukan malaikat, ngerti, Allah ngerti. Tapi kalau Allah berkehendak baik kepada kita, Allah akan memberikan kita rasa nikmat luar biasa, yang ketika kita merasakan nikmat tersebut, kita takut kehilangan nikmat tersebut, walaupun harus menghilangkan apapun dari milik kita. Tidak apa-apa. Yang penting nikmat ini tetap ada dan saya rasakan, walaupun saya harus kehilangan apapun. Karena ini Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma inni a'udzubika min hirmani dzaukis sholihin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hilangnya rasa yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Mahal itu. Itu mah. Berarti kalau sudah dikasih itu, berarti Allah berkehendak baik kepada kita. Kalau dengarkan ceramah saja, tidak bisa. Pahami, Allah tahu, kalau cuma dengarkan ceramah tidak bisa kita ninggalkan dunia. Semoga kita diberikan rasa tersebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? La ilaha illallah ya. Dan apabila kita tidak diberi, itu bukan karena Allah benci, tapi karena cinta Allah kepada kita semua. Yang penting kita tidak kurang. Walaupun kita tidak lebih. Faham ya? Lalu ketika sudah diberikan kecukupan ini, ayo kencengkan semuanya di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Umur terus berkurang, ajal terus mendekat, dan kita terus berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Umur terus berkurang, ajal semakin mendekat, dan kita terus berpaling dari Allah. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau gini terus hidupnya? Syahwat ya tetap syahwat, hawa nafsu ya tetap hawa nafsu, setan ya tetap setan dengan kerjaannya. Pertanyaannya, kita ini atba'u setan atau atba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ini pengikut setan apa pengikutnya Nabi Muhammad? Atba'u nafas atau atba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ini pengikutnya hawa nafsu apa pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faham ya? Tetap waktu itu sama yang diberikan orang terdahulu dengan yang Allah berikan kepada kita. Dari aulia yang terdahulu juga ada yang umurnya 40 tahun, dari mereka ada yang umurnya 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, sama. Mereka tahu harganya waktu, kita tidak tahu. Mereka memakmurkan umurnya dengan taat kepada Allah, kita banyak lalai kepada Allah. Hanya itu saja perbedaannya. Seandainya kita memakmurkan waktu kita seperti mereka memakmurkan waktu mereka, maka kita akan sama seperti mereka, tidak ada bedanya. Kita perlu menasehati diri kita sendiri ya. Fitnah, biarkan fitnah ini. Sampai jangan heran dengan fitnah yang sekarang ini. Karena seandainya selesai, pasti akan ada fitnah yang lain nanti. Dan tak akan selesai, akhirnya hati sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu akhirnya. Seandainya ini selesai, ya pasti akan ada fitnah yang persis seperti musim di dunia. Jangan harap sampai dunia ini tidak akan ada hujan, tidak akan ada banjir, petir. Pasti, walaupun sekarang musim terang, akan datang waktunya musim hujan nanti. Ketika hujan sudah turun, jangan dikira kalau hujan itu tidak akan ada habisnya. Akan ada masalah nanti kita selesai dari hujan tersebut. Dan semua itu warnanya dunia sudah. Itu warnanya dunia. Senang tidak selamanya. Juga yang namanya musibah tidak selama. Itu hanya warna-warni dunia saja. Tapi beruntunglah orang yang bisa memakmurkan waktunya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya.
Ma tala'atis samsu illa wa bijanahaiha malakani yasma'anil khala'iq ghairu thaqalain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah terbit matahari kecuali di kanan dan kiri matahari tersebut ada dua malaikat yang suaranya didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini yang ada di kanan dan kirinya matahari ini? Ayuhan nas, sekalian manusia. Ini yang mendengarkan Rasulullah. Kalau kita tidak kedengaran, makanya disampaikan sama Kanjeng Nabi, ini loh yang diucapkan sama mereka. Ayuhan nas, katanya malaikat ini. Halummu ila rabbikum, ayo cepat-cepat menuju kepada Tuhan kalian, jangan diundur-undur. Lalu beliau malaikat berkata, "Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Sedikit cukup itu jauh lebih baik daripada banyak tapi membuat kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi cukup itu jauh lebih baik daripada banyak dan membuat kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit ya. Ini ada cerita dari Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhu, orang aulia besar, mendengarkan ada perempuan majnunah, gila, di suatu kota yang namanya Ailah. Tetapi perempuan yang terkenal gila ini ya berbicara dengan perkataan hikmah. Ya, berkata dengan perkataan hikmah, "Fakuntu atlubuha hatta wajadtuha." Saya nyari perempuan ini sampai saya dapatkan. Ya. Wahia mahlukatur ra'us. Rambutnya tercukur gundul, perempuan ini. Gundul enggak punya rambut, dibilang orang gila makanya. Wa 'alaiha jubbah suf. Ya, pakai baju berupa kain wol. Falamma ra'atni qalat marhaban bika ya Abdul Wahid. Marhaban bika ya Abdul Wahid. Bukan Nur Wahid ini, Abdul Wahid. Marhaban bika ya Abdul Wahid. Abdul Wahid ini orang wali besar. Tak tidur 50 tahun dalam ibadah, kesirap sebentar langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun dia mulai. Makanya ditulis sama Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Kibar Aulia. Yang milih siapa? Habib Abdullah bin Al-Haddad. Orang-orang pilihan aulianya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Marhaban bika ya Abdul Wahid, katanya perempuan ini. Langsung tahu. Katanya Sayyidina Abdul Wahid, fa'ajibtu min ma'rifatiha ya li. Ajib, langsung kenal sama saya, padahal saya belum kenal, baru pertama kali ketemu sama orang ini. Ya, walam taroni, dia tidak pernah melihat saya sama sekali. Fakultu laha rahaballahu biki summa qalat maja'a bika. Apa yang membuat kamu datang kepada saya? Fakultu ta'idhuni, kamu ngasih nasihat sama saya minta nasihat daripada engkau. Qalat wa ajaban liwa'id yu'adhu ya Abdul Wahid. Ajib, bagaimana orang bisa ngasih nasihat? Kok bisa manusia ini ngasih nasihat? Ya, karena terkadang manusia itu bisa ngasih nasihat kepada orang lain, tidak bisa ngasih nasihat kepada dirinya sendiri. Wajiban diwa'id yu'adhu ya Abdul Wahid. Iklam, katanya perempuan ini, annal abda idha kana fi kifayatin wa mala ila say'in minad dunya salabahu Allahu halawata zuhdi wa dhalla hayrana waliha. Ketahuilah wahai Abdul Wahid, sesungguhnya seorang hamba apabila dia itu di dalam kecukupan di dalam rezekinya tapi hatinya masih cenderung kepada dunia padahal sudah cukup dunianya, kok hatinya cinta luar biasa sama dunianya, salabahullahu halawata zuhdi, akan dicabut dari hatinya kenikmatan zuhud ya, dan dia akan terus dalam keadaan bingung, tidak akan pernah tenang seumur hidupnya. Dikasih cukup masih bingung sama dunia terus. Loh, uangnya ada, bukan tidak punya uang. Yang dimakan tuh ada, tapi bingung sama uang terus, akan dicabut zuhud dan dia terus dalam keadaan bingung sampai dia meninggal dunia, tidak akan menemukan ketenangan dalam hatinya sama sekali. Gimana? Paham ya? Fa in kana lahu indallahi nasib, kalau dia itu orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, aqabahu wahyan fi sirrihi, akan diberikan wahyu di dalam hatinya, dibisiki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa yaqulu lahu abdi
hambaku, katanya Allah. Kalau memang dia itu orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, kok hatinya cenderung kepada dunia, dibisiki sama Allah dalam hatinya. Hambaku, katanya Allah. Aradtu raf'a qadrika inda malaikati. Saya ini kepingin mengangkat derajatmu di hadapan malaikatku. Ya. Waj'aluka dalilan li auliyai. Dan aku jadikan engkau ini sebagai pemberi petunjuk kepada aulia-aulia-Ku. Mursidan di ahli ta'ati. Memberikan petunjuk kepada orang-orang ahli ta'at. Familta ila aradid dunya wa taraktani. Lalu engkau sekarang ini cenderung kepada dunia dan meninggalkanku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Fa urithuka dzalikal wahsa ba'dal unsi. Maka aku wariskan kepadamu ketakutan, kebingungan tersebut setelah engkau merasakan kenikmatan tenang denganku. Wa dzul ba'dal izzi. Dan kehinaan setelah kemuliaan. Wal fakri ba'dal ghina. Dan kemiskinan setelah kekayaan. Ya. Irji ila ma kunta alaih. Ayo kembali, kembali. Kayak dulu lagi. Jangan kayak sekarang. Faham ya? Ayo kembali lagi, katanya Allah. Jangan kayak gini. Ini tidak betul yang seperti ini. Ya. Arji'u ilaika. Maka aku akan kembali lagi kepadamu. Dulu hatimu untukku, katanya Allah. Sekarang hatimu untuk duniamu. Kalau kamu bisa membuang itu, aku kembali ke hatimu lagi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma kunta ta'rifuhu min nafsik suman sarafat anni wa tarakatni. Ya, lalu perempuan ini pergi meninggalkanku, ya. Wa bakitu ya hazartuhu fil qalbi. Masuk nasihatnya kepada hati. Ya. Makanya hati-hati ya dalam orang ini. Yang seperti ini, perempuan seperti ini apa ada di dunia ini seperti sekarang? Lo banyak, Pak. Cuma orang itu kalau tidak punya husnudzon, walaupun dia kumpul dengan wali kutub sekalipun, dia tidak akan melihat kekhususiaannya. Tetap melihat manusianya. Lah itu orang tua biasa. Cuma ahli ibadah ya sama kayak orang tua yang lainnya. Tidak sama, Pak. Banyak orang-orang yang kenal tapi mata manusia itu melihatnya biasa. Mau nunggu kumpul sama siapa sampean baru sampean yakinin. Orang husnudzon tidak akan rugi dia hidup dimanapun. Tetapi orang yang punya prasangka buruk, dia akan diharamkan keberkahan orang-orang soleh dimanapun dia berada. Semoga berkah umur kita semuanya ya. Ya, semoga kita minta sama Allah, semoga kita dan keluarga kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga badan kita dan hati kita diberikan kesungguhan di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah.